Saudara, militer Rusia saat ini merupakan salah satu militer terkuat dan terorganisir di dunia. Militer Rusia memiliki armada yang sangat besar dan modern, yang terdiri dari angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, pasukan khusus, dan militer di luar angkasa. Khusus angkatan darat, militer ini memiliki pengalaman yang signifikan dalam operasinya, terutama di wilayah Eropa Timur dan Asia Tengah. Di wilayah laut, Rusia memiliki flota besar dan terdepan, yang terdiri dari kapal perang nuklir, kapal selam, kapal induk, dan kapal patroli laut. Di wilayah darat, militer Rusia memiliki jumlah besar tentara dan peralatan, serta sistem pengawasan dan tembakan yang canggih. Militer ini juga memiliki penguasaan terkait senjata nuklir, yang membuatnya menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan senjata nuklir global. Pasukan khusus Rusia seperti Spetsnaz juga memiliki reputasi yang baik sebagai pasukan gerilya dan penyelamat yang sangat efektif. Pasukan ini telah melakukan operasi di berbagai wilayah dunia seperti Afghanistan, Suriah, dan Ukraina. Namun, keberhasilan militer Rusia dalam konflik tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor militaris, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kebijaksanaan politik, strategi, dan situasi geografis. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan dengan tepat bahwa militer Rusia sangat sulit dikalahkan, tetapi ia memiliki kekuatan yang signifikan dan harus dianggap sebagai musuh yang serius dalam konflik militer. Selain itu, modernisasi besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia dalam beberapa dekade terakhir juga menjadi salah satu faktor utama kekuatannya. Teknologi militer seperti sistem rudal balistik antarbenua ICBM, pertahanan udara canggih seperti S-400 dan S-500, serta kendaraan tempur dan tank modern seperti T-12 Armata telah memperkuat kemampuan ofensif dan defensif Rusia. Peningkatan anggaran pertahanan dan fokus pada pengembangan senjata hipersonik juga menegaskan ambisi Rusia untuk tetap menjadi kekuatan militer global. Namun, meskipun kekuatan militernya mengesankan, Rusia juga menghadapi tantangan yang signifikan. Ekonomi yang tertekan akibat sanksi internasional, ketergantungan pada ekspor energi, dan masalah demografis dapat mempengaruhi kemampuan Rusia untuk mempertahankan anggaran pertahanan yang besar. Selain itu, keterlibatan dalam konflik berkepanjangan seperti di Ukraina dan Suriah juga menguras sumber daya dan tenaga militer. Faktor lainnya adalah aliansi strategis Rusia, terutama dengan negara-negara seperti China dan Iran, yang memberi keuntungan geopolitik dan dukungan dalam berbagai konflik. Namun, Rusia juga harus menghadapi tantangan dari NATO dan negara-negara Barat yang terus memperkuat pertahanan mereka di wilayah-wilayah strategis seperti Eropa Timur. Pada akhirnya, meskipun Rusia adalah kekuatan militer yang sangat diperhitungkan, keberhasilan jangka panjangnya akan bergantung pada keseimbangan antara kekuatan militer, ekonomi, dan kebijakan luar negeri yang efektif. Di luar aspek militer dan ekonomi, ada berbagai elemen penting turut mempengaruhi efektivitas dan kekuatan militer Rusia di panggung global. Salah satunya adalah inovasi teknologi di bidang perang siber dan ruang angkasa, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan realitas geopolitik yang terus berubah. Dan satu, perang siber dan informasi. Rusia telah membangun reputasi sebagai salah satu negara dengan kapabilitas perang siber yang canggih. Kemampuan Rusia untuk melakukan operasi siber, termasuk serangan terhadap infrastruktur kritis, mencuri informasi sensitif, dan memanipulasi opini publik melalui media sosial dan platform digital, telah meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional. Salah satu contohnya adalah intervensi dalam pemilu negara lain yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial. Selain itu, Rusia juga sangat ahli dalam penggunaan propaganda dan disinformasi. Mengontrol narasi melalui media yang dikelola negara seperti RT dan Sputnik memungkinkan Rusia memproyeksikan pengaruhnya secara global, khususnya di kawasan yang strategis. Ini menjadi senjata non-konvensional yang penting dalam menantang kekuatan Barat tanpa melibatkan kekuatan militer secara langsung. Kemampuan ruang angkasa. Rusia memiliki sejarah panjang dalam eksplorasi dan teknologi ruang angkasa. Sebagai penerus dari program ruang angkasa Soviet, Rusia tetap menjadi pemain utama dalam perlombaan luar angkasa modern. Kemampuannya dalam meluncurkan satelit serta mengembangkan teknologi pertahanan luar angkasa menempatkan Rusia pada posisi yang unik dalam hal pengawasan global dan komunikasi militer. Pengembangan sistem antariksa yang canggih memberikan Rusia keunggulan dalam intelijen dan kemampuan untuk melacak aktivitas militer musuh di darat, laut, dan udara.
Misalnya, satelit pengintai yang dapat memonitor pergerakan militer lawan dalam waktu nyata, serta infrastruktur komunikasi ruang angkasa yang mendukung komando dan kendali pasukan di berbagai medan perang. 3. Industri pertahanan. Industri pertahanan Rusia memainkan peran kunci dalam memastikan keberlanjutan kemampuan militernya. Sebagai salah satu eksportir senjata terbesar di dunia, Rusia memiliki jaringan luas pelanggan, termasuk India, China, Aljazair, dan Mesir. Ekspor senjata ini tidak hanya memberikan pemasukan finansial, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai negara, menciptakan pengaruh strategis yang lebih besar. Selain itu, teknologi militer Rusia tetap diminati karena kualitasnya yang tinggi dan harganya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan peralatan militer dari Barat. Sistem senjata seperti S-400 telah diekspor ke banyak negara, bahkan beberapa sekutu Amerika Serikat. Hal ini memberi Rusia pengaruh penting dalam dinamika keamanan global dan membantu membiayai modernisasi militernya sendiri. Strategi militer dan doktrin. Rusia juga terkenal dengan doktrin militer yang berbeda dari Barat, seringkali menggabungkan penggunaan pasukan konvensional dengan taktik asimetris. Rusia sangat menekankan strategi AUD Anti-Access Area Denial yang bertujuan untuk mencegah kekuatan musuh mendekati wilayah strategis dengan memanfaatkan pertahanan rudal, kapal selam, dan sistem radar canggih. Doktrin Rusia juga lebih fleksibel dalam penerapan kekuatan militer. Mereka cenderung menggabungkan operasi militer tradisional dengan operasi non-konvensional, termasuk penggunaan pasukan tidak resmi seperti Little Green Men di Crimea, serta memanfaatkan kelompok paramiliter swasta seperti Wagner Group di konflik internasional. Pendekatan ini memungkinkan Rusia untuk terlibat dalam konflik tanpa secara langsung menghadapi konsekuensi diplomatik yang berat. Tantangan geopolitik. Rusia berada di jantung konflik geopolitik yang intens, terutama di Eropa Timur dan Timur Tengah. Di Eropa Timur, konflik di Ukraina telah menjadi ujian besar bagi strategi dan kekuatan militer Rusia. Dengan mencaplok Crimea pada tahun 2014 dan mendukung separatis di Donbas, Rusia berhasil memperluas pengaruhnya, meskipun mendapat sanksi keras dari Barat. Di Timur Tengah, intervensi Rusia di Suriah untuk mendukung rezim Bashar al-Assad memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar di kawasan ini. Keberhasilan Rusia dalam menjaga Assad tetap berkuasa menunjukkan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan di luar kawasan tradisionalnya dan menantang hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Namun, tantangan geopolitik yang dihadapi Rusia tidak hanya berasal dari konflik langsung, tetapi juga dari ekspansi NATO ke Eropa Timur, yang dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Rusia. Ini mendorong Rusia untuk terus memperkuat kehadiran militernya di perbatasan Barat dan melakukan latihan militer skala besar di kawasan tersebut. Tantangan internal. Di sisi lain, Rusia menghadapi berbagai tantangan internal yang dapat memengaruhi efektivitas militernya. Korupsi dalam angkatan bersenjata, serta dalam industri pertahanan, menjadi masalah serius yang sering mengurangi efisiensi dan efektivitas pasukan. Selain itu, masalah demografis, seperti penurunan populasi di usia produktif dan militer, juga menjadi ancaman bagi kemampuan Rusia untuk mempertahankan angkatan bersenjata yang besar. Ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama terkait standar hidup yang menurun, akibat sanksi dan ketegangan politik juga dapat mengancam stabilitas domestik Rusia.